Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita bertemu dengan banyak manusia. Dan setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang kita bertemu dengannya, itu dia menguji kita. Ada sebagian orang yang memanfaatkan kita. Dan ada sebagian orang yang mencintai kita. Dan ada sebagian orang mengajari kita. Dan ada sebagian orang yang mengantarkan kita ke surga. Maka silahkan pilihlah temanmu yang akan berbagi manfaat kepadamu. Kita bertemu di dunia itu dengan banyak orang. Setiap hari, mau di kantor, mau tetangga, mau siapapun, di pengajian. Sebagian pasti ada yang menguji kita. Dia menguji apa? Ini orang baik apa buruk? Dia akan menguji kita. Yang satu lagi, berusaha memanfaatkan kita. Yang ketiga, ada orang yang benar-benar mencintai kita tulus. Ada sebagian orang mengajari kita. Kalau kita salah, dia mengarahkan kita. Memberitahukan kita. Dan ada sebagian orang dia benar-benar menjadi sahabat di dunia bukan hanya sekitar dunia, tapi bersambung sampai surga Nya Allah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah. Ada yang indah. Ternyata banyak dipersahabatkannya kita karena kecintaan yang sama. Sama-sama ingin dicintai dan mencintai karena Allah. Dia senantiasa bertemu. Karena seringnya hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir, subhanallah, persahabatan yang terikat. Karena ingin membuat kecintaan Allah adalah persahabatan yang tidak hanya ternikmat atau mendapatkan kenikmatan ketika di dunia saja, tapi dia bersambung, berlanjut sampai surganya Allah. Antum ini punya telepon, halo, punya handphone, gak coba yang punya handphone. Angkat handphonenya, <tuh> masya Allah bagus-bagus ya daripada Ustadznya ya. <tuh> Coba angkat handphonenya, halo semua Ikhwan, handphone kita ini banyak nomor tidak? Halo, Akhwat kenapa malu angkat telepon? Anda tahu iPhone semua, masya Allah. <tuh> Hah? takut teriak ya? Coba Ikhwan dan Akhwat angkat teleponnya, handphone kita ini banyak nomor tidak? Ada ratusan nomor, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ada mungkin lebih. Kira-kira di antara 300 itu ada satu yang mengantarkan kita ke surga atau tidak? Yang kalau kita nanti di akhirat, saya periksa HP saya, siapa yang bisa nolongin saya di akhirat? Maka sebagian guru-guru kami dulu bilang apa? Simpanlah nomor ulama walaupun kamu nggak pernah kontak dengan beliau. Tapi minimal kamu pernah bersahabat dengan beliau. Sekali pernah kamu kontak beliau, Pasti beliau akan ingat kepada kita di akhirat. Banyak jamaah yang selfie dengan ustaz atau ustazah tidak? Ada enggak yang begitu? Ada? Ya wah banyak. Ustaznya belum ceramah jauh udah diajak selfie di luar. Habis selfie suruh pulang. Maka ini handphone kita ini kalau kita punya ustazah atau guru ngaji, atau guru siapapun, atau orang soleh, atau wanita yang salehah yang sering duduk di sebelah kita, masya Allah rajin ibadah. Pok dari awal duduk sampai sekarang nggak lepas tasbih, bukan nggak lepas handphone ya, nggak lepas tasbih. Loh, kok dari awal duduk sampai sekarang ustaznya belum mulai pengajian tapi malah kok baca Quran? yuk saya ingin tipe handphone ya, kepo gitu. Oh ternyata lagi baca Quran. Saya kira ini lagi baca WA, lagi baca Facebook. Ternyata teman yang baik ini, ini masya Allah. Ajak selfie dia, halo ahli sunnah wal jamaah jadi ahli silfi wal jamaah ya mbak boleh nggak minta foto buat apa foto aja lu dulu saya ke bikin foto sama kamu di foto kan sudah ada bukti nggak sudah tersimpan di handphone nggak ini jadi bukti nanti bahwa anda ketemu anita solehah di dunia di akhirat kamu bilang mbak kita udah foto bersama kalau kamu masuk surga ajak saya ya halo kita sering ketemu teman-teman yang baik. Ini kadang-kadang kita punya teman yang hafiz Quran. Ajak Silvi dong. Eh kamu kan bro, kamu kan hafalannya keren, bacanya bagus, ahli ibadah. Kamu orang soleh. Loh, kamu orang apa? Saya orang salah. <tuh> Kalau kamu masuk surga, ajak saya dong. Loh, di foto. Ajak foto bersama. Kenapa? Mereka akan mendapat merbagi syafaat di hari kiamat. Kan ada Allah, izin syafaat dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad, para Nabi dan Rasul, para malaikat, orang yang mati syahid 70 orang. Dalam hadis lemah, orang yang hafal Quran, kasih 10 syafaat. Dan orang-orang saleh, waliullah juga kasih syafaat. Coba bayangkan. Kalau kita punya teman yang baik, tidak akan lupa. Nanti kita akan baca hadisnya. Maka ada bersahabatan bukan hanya di dunia saja. Tapi terus bersambung sampai surganya Allah Subhanahu SWT. Sahabat-sahabat yang hadir dalam kehidupan kita, jika kehadirannya karena terikat oleh kecintaan kepada Allah, maka inilah bentuk persahabatan yang sejati. Itulah, saya mengenal Fulan bukan karena ada bisnis atau dosa atau mengharapkan sesuatu tidak, karena anak sayang, cinta sama beliau karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Persahabatan karena landasan keimanan, ketaatan kepada Allah Swt adalah persahabatan yang dunia dan Akhirat antum.